Ya, jadi gini, terima kasih ya teman-teman udah mau datang ke sini. Memang bukannya aku di umur 40 tahun ini kan berpikir kemarin gitu, kayak dari awal aku lahir sampai aku umur 40 tahun tuh waktu kecil ulang tahun dibuatin orang tua. Terus kalau waktu aku masih gadis itu aku gak pernah buat ulang tahun, paling kayak ngundang ngajak teman-teman sekolah atau kuliah makan 5-6 orang gitu, jadi gak pernah buat acara. Sejak menikah yang buatin kalau gak pas Ana, Aurel, Jiel, atau gak tim. Jadi kayak belum pernah bikin pesta ulang tahun yang kayak seperti aku inginkan gitu. Nah, terus kan aku bikin insya Allah tahun depan atau paling lambat 2025 aku mau insya Allah mudah-mudahan tercapai, mau naik haji. Kalau udah naik haji rasanya mau bikin ulang tahun tuh agak lah gitu. Nah, masih umur 40 gitu, bikin ya sesuatu yang memang sesuai dengan keinginan aku gitu. Nah, dan niat dan ide ini tuh udah dari Januari sebenarnya. Jadi kayak aku nelfon hotel, DP hotel tuh udah dari bulan Maret. Terus aku nelfon penyanyi-penyanyi yang aku mau, kayak artis-artis yang aku mau untuk mengisi acara aku tuh udah dari Juni gitu. Jadi kayak udah prepare banget. Kalau sebenarnya boleh diulang untuk sekarang dengan keadaan lagi kayak begini gitu ya, maksudnya aku kayak waduh, ini kondisi lagi kayak gini gitu kan, kayaknya buat acara tuh kurang nyaman juga gitu. Tapi ya mau gimana kan, nggak mungkin diminta balik semua itu yang udah aku apa namanya, udah aku ya udah di semua lah gitu. Jangan ngomong gitu pengen. Nah, terus akhirnya kita berselipin nanti juga di tengah-tengah acara. Aku undang Ustaz Dery untuk kita bisa sama-sama berdoa dan karena kan kalau donasi pasti kita semua udah ngakuin ya, yang paling mereka butuhkan di Palestina adalah doa. Itu doa udah paling penting gitu, karena selain donasi ya doa dari kita semua, dari orang-orang yang mungkin hadir nanti bisa mudah-mudahan ya, bisa mustajab. Jadi nah, nanti kita juga akan doa bersama di nanti lucu deh di videotronnya, jadi kayak ada bendera Palestina gitu. Jadi tetap merimain mereka bahwa ya ada mereka di sana yang lagi bertahan hidup gitu ya. Paling itu, terus ya udah akhirnya undangan-undangannya juga, dan kebetulan hari itu pagi aku tuh bingung dengan tempat segede gini, kayak undangan tuh sebenarnya nggak terlalu banyak-banyak banget karena memang banyak acara juga hari ini, itu ada kawinan, ada apa, tapi ya apa-apa, alhamdulillah kalau yang deket-deket mereka benar-benar usahain datang. Dan mereka sampai bikin baju udah dari sebulan yang lalu, karena kan temanya memang fairy. Jadi waktu kalian lihat kalau aku suka meeting-meeting itu kan kelihatannya kayak padanannya itu buat Jiel ya, Monica ya, enggak, itu buat acara ini gitu. Dia meetingnya udah lama banget. Jadi itu nah ya, jadi ya itu karena banyak yang aku pikirkan, jadi ya udah 40 tahun ini aku pengen bikin acara sesuai yang aku bikin sendiri. Maknanya 40 tahun ini. Makna usia 40, ya boleh umur 40 tapi tetap harus berjiwa muda sih ya, harus apa ya, makna aku emang dari dulu banget pengen banget bahwa aku umur 40 itu udah harus lebih berubah dalam segala hal. Aku juga kepingin banget naik haji, itu pengen banget. Aku kan udah daftar, kalau teman-teman ngikutin daftar ya dari 2007 tahun yang lalu, jauh sebelum pandemi gitu. Sebenarnya aku tuh dapat 2024. Cuma kan Kak Loli pengen bareng, pun bareng deh biar ada temennya. Nah, kalau Kak Lolinya bareng, anaknya dia di bulan Juni tuh masih umur 6 bulan, karena masih ASI. Jadi dia bilang boleh nggak Bu diundur ke 2025. Nah, hajiku jatahnya kalau mundur maju nggak bisa. Kalau dimundur setahun bisa. Jadi ya insya Allah kalau 2024, 2025 biar bisa bareng sama anak.